Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sebagian orang pasti antusias ketika menyambut tahun baru. Acara di malam tahun baru memang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Setidaknya, biarkan diri Anda merasakan euforia pergantian tahun baru yang hanya terjadi setiap satu tahun sekali. Inilah 10 ide acara tahun baru yang menarik. Yang pertama, masak-masak. Bingung mencari ide acara tahun baru yang hemat dan bisa dilakukan bersama orang-orang terdekat. Mengapa kita tidak mencoba untuk memasak? Pada tanggal 31 Desember, Anda bisa pergi berbelanja bahan-bahan makanan di siang harinya. Kemudian sore hari mulailah menyiapkan bahan-bahan makanan yang akan dimasak. Kemudian malam harinya ajak keluarga untuk atau sahabat untuk masak bersama di rumah Anda. Yang kedua, pesta kembang api. Malam tahun baru terasa hambar kalau tanpa kembang api. Kita buat pesta kembang api bersama-sama orang terkasih. Hanya bermodalkan kembang api yang dijual di pinggir jalan, Anda dan kawan-kawan bisa saling seru-seruan bersama. 3. Menonton pementasan. Sudah menjadi tradisi jika setiap malam tahun baru selalu digelar konser yang menampilkan musisi ibu kota. Sebagian besar acara tersebut tiketnya gratis atau dijual dengan harga yang murah. Nah, kalau Anda ingin merayakan tahun baru secara beramai-ramai dengan orang-orang lain, Anda bisa pergi ke pementasan yang diselenggarakan pada malam tahun baru. 4. Menonton film. Di dalam tahun baru, bioskop buka seperti biasa. Jika hari biasa, show terakhir berakhir antara pukul 9 sampai 10 malam. Sedangkan hari Sabtu atau Minggu, tentu saja Anda pertunjukan naik. Nah, ide acara tahun baru yang bisa Anda lakukan adalah pergi nonton film bersama orang-orang terdekat. Usai menonton film, Anda bisa ikut berjalan-jalan menikmati suasana tahun baru atau mampir di tempat makan untuk mengisi perut. 5. Camping. Ingin merayakan tahun baru dengan sesuatu yang beda? Ajak sahabat Anda untuk camping. Camping di malam tahun baru juga tidak kalah seru dibanding kegiatan lainnya. Pasalnya, Anda bisa merayakan tahun baru di tempat berbeda yang jauh dari hingar-bingar. Tinggal pilih sendiri mau camping di hutan atau gunung. 6. Karaoke. Ide acara tahun baru lain yang bisa Anda lakukan adalah karaoke bersama. Karaoke umumnya buka hingga dini hari. Jadi Anda dan rombongan bisa menyanyi sampai tengah malam dan menyambut pergantian tahun di tempat karaoke. 7. Main game. Perayaan tahun baru tidak akan meriah tanpa adanya game. Buatlah permainan seru yang bisa dimainkan oleh banyak orang. Anda bisa mencoba permainan tradisional seperti ular tangga atau kubak sodor. Kalau ingin yang lebih mengasah otak, buatlah saja kuis cerdas cermat atau kuis sejenis Who Want to Be a Million. 8. Pesta dengan teman tertentu. Siapa bilang ide acara tahun baru lebih seru kalau dilakukan di luar rumah? Anda juga bisa menggelar pesta tahun baru yang seru dan lain daripada yang lain. Sebagai contoh, buatlah pesta dengan tema tertentu seperti pesta dengan kostum hantu atau pesta bernuansa Hollywood. 9. Pesta ke tempat wisata. Tahun baru adalah saat yang tepat untuk berlibur untuk berganti suasana. Kunjungi sejumlah tempat wisata
dalam dan di luar negeri untuk merayakan tahun baru. Setiap wisata pasti memiliki acara tersendiri untuk merayakan pergantian tahun. 10. Syukuran dan doa bersama. Begadang di malam tahun baru sudah menjadi kebiasaan bagi hampir semua orang di dunia. Namun, sambil menunggu acara hitung mundur pergantian tahun, tak ada salahnya jika Anda dan keluarga menggelar syukuran dan doa bersama untuk mengucap syukur atas segala yang terjadi satu tahun terakhir.